Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan lengkap dari Raja Cafe yang terletak di Tanggulangin, Sidoarjo. Review kita mulai dari rute perjalanannya dulu. Ini saya arah dari Surabaya menuju arah Malang. Di sebelah kiri ini ada pom bensin Candi. Ini saya ada di perbatasan. Teman-teman bisa tonton dan linknya ada di deskripsi video ini. Buat teman-teman yang sedang mencari referensi wisata dan tempat nongkrong di area Sidoarjo, teman-teman bisa menontonnya di channel saya ini, terutama di playlist wisata dan cafe Sidoarjo. Linknya ada di deskripsi video ini. Setelah melewati jembatan ini, di sebelah kiri itu sudah terlihat Raja Cafe. Jadi kita bersiap untuk nyalakan sen ke kiri. Nah ini dia, kita belok ke kiri dan lanjut belok ke kiri lagi. Jadi kita masuk area pasar wisata Tanggulangin. Nah di sebelah kanan ini adalah letak dari Raja Cafe. Jadi kita sudah sampai di Raja Cafe. Untuk biaya parkir sepeda motor dan mobil di sini sama, yaitu Rp2.000. Jadi alamat dari Raja Cafe ini yaitu Pasar Wisata Blok B1 nomor 1 Kelurahan Tanggulangin, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Dan inilah menu dari Raja Cafe.
Jadi Raja Cafe ini terdiri dari 3 lantai. Untuk spot foto yang saya sukai di sini adalah yang di pinggir sungai, yaitu yang di depannya parkiran tadi. Jadi saksikan video ini sampai habis agar teman-teman tahu view yang ada di Raja Cafe. Nah, ini kita berada di lantai 2 dari Raja Cafe, di mana di sini ada spot foto yang berbackground ular tangga dan ada sepeda motor tua yang unik dan keren. Di sini juga ada spot foto ayunan merah dan arena bermain untuk anak-anak. Untuk jam operasional dari Raja Cafe buka setiap hari mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Di lantai 1 tadi ada toilet dan di lantai 2 ini juga ada toilet, di mana toilet berada di samping spot foto berbackground ular tangga tadi. Sedangkan toilet yang ada di lantai bawah tadi tepat persis di bawah anak tangga. Ini masih view yang ada di lantai 2 ya. Oke, sekarang kita naik untuk mereview lantai 3 dari Raja Cafe. Di lantai 3 ada spot foto gambar love ini yang dikelilingi tanaman bunga-bunga kecil. Saat suasana cerah di lantai 3 ini, teman-teman bisa menyaksikan senja yang amat indah. Nah, sekarang kita review tempat duduk dan spot foto yang berada di depan parkiran bawah tadi. Di spot foto yang pertama ini ada gambar love yang dikelilingi lampu pink yang indah. Di spot foto yang kedua ini dari bambu seperti ini. Di spot foto yang ketiga ada menara yang dikelilingi dengan lampu biru seperti ini. Di spot foto yang keempat ada yang seperti ini. Spot foto kelima ada sepeda-sepeda unik yang dicatkan berwarna-warni. Dan di spot foto yang keenam ada yang seperti ini. Ada tulisan pintu hati, jomblo, dan sahabat lama. Oke, demikian review lengkap dan sederhana dari Raja Cafe. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya. Karena sekali lagi, subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.